Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya di Unique Channel 039. Kali ini saya mau ngikutin Pak Eko nih. Saya diajakin keluar malam-malam hujan. Dia mau nyari sesuatu yang bikin kinclong katanya. Gak tahu yang dimaksud apa, kita ikutin aja ya. Kemana dan mau cari apa Pak Eko? Tuh dia keliling nyari, kanan ke kiri, tengok kanan ke kiri. Nah, dia lagi nanya ke penjaga tokonya. Kita intip yuk. Sepertinya yang dicari kayaknya nggak ada. Dia lihat-lihat doang. Kita lanjut keluar. Kita mau pindah tempat katanya. Cari di tempat yang lain. Penasaran? Ini cari apa ya? Ini suasananya masih gerimis. Di Semarang lagi hujan nih teman-teman, jadi suasana di luar tuh dingin. Tuh kita mau lanjut ke toko berikutnya, toko minimarket berikutnya. Kita cari yang dicari sama Pak Eko tuh sebenarnya apa. Saya juga penasaran nih teman-teman, kita ikutin aja ya kemanapun Pak Eko pergi. Tuh, ya, cari apa? Ini katanya Pak Eko mau menuju ke Alfamidi. Yuk kita ikutin terus ya teman-teman. Kita mau cari putar balik nih. Kita mau putar balik dulu di sini. Kita balik pelan-pelan. Nya lumayan nih teman-teman. Nah, kita lanjut menuju ke Alfamidi. Nah, tuh di depan Alfamidinya udah nyampe deh. Cari apaan ya Pak Eko ya? Alhamdulillah udah sampai nih ke tempat tujuan. Semoga di tempat kedua Pak Eko menemukan barang yang dicari ya teman-teman. Jadi nggak perlu pindah-pindah tempat lagi. Yuk kita masuk dulu, ngikutin Pak Eko. Tuh ya, cari apa ya? Kita ikutin aja ya teman-teman. Kanan kiri. Nah, cari apa? Siapa tahu mau beliin teflon saya lagi nih teman-teman. Ternyata dia ke tempat lain. Oh ini yang dicari teman-teman, yang bikin kinclong. Ternyata dia mau cari sesuatu yang bikin kinclong sepatunya. Cari semir sepatu. Sebenarnya di tempat yang sana tadi ada, cuman dia carinya yang merek lain. Kita coba ke tempat kedua, ternyata merek yang dicari nggak ada, sama juga yang di tempat yang pertama. Jadi kita ambil yang ini aja. Tuh, udah. Nah, dia cariin udah sampai ke sini aja nih teman-teman. Kalau udah lihat es krim Pak Eko mah nggak bisa nahan. Tuh dia mau cari apa coba? Bukan, beneran dia carinya yang itu. Dia demen banget sama es krim. Nah, dipilih Pak Eko es krimnya, beli yang banyak. Tuh kondisinya lagi sepi di sini teman-teman, karena hujan kali ya di luar, jadi nggak banyak orang keluar rumah. Tuh, Pak Ekonya udah mulai bayar menuju ke kasir. Kita ikutin aja ya, kita pantau dari jauh. Nah, udah dapat barang yang dicari, kita pulang nih, kita makan.
makan aja di mobil nih. Mantap teman-teman tuh esnya. Ini es kesukaan Pak Eko. Jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe, like, share, komen, dan klik tanda loncengnya untuk dapat notif video saya berikutnya. Terima kasih.